Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kamu yang baru di channelku, jangan lupa di-subscribe dulu ya guys. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang selalu support channel YouTube aku. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial make up wisuda. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semua yang mungkin bentar lagi mau wisuda, terus pengen make up sendiri di rumah. So, langsung tonton videonya ya. Nah, di sini langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama aku mau pakai primernya dulu. Di sini aku pakai primer dari Makeover. Jadi kenapa aku pakai primer? Karena kan biar make up-nya itu tahan lama gitu, guys. Nah, kalian usap-usap aja si primernya ke semua bagian wajah. Oke, biasanya aku nunggu beberapa menit buat ngeringin si primer ini biar meresap ke dalam gitu, guys. So, tunggu aja. Next, aku langsung pakai foundation. Jadi, di sini aku pakai foundation yang dari Revlon, Colorstay, sama yang Natural Color. Nanti aku mau mix aja. Nih, jadinya kayak gini, guys. Bagus banget, kan? Nih, kalian bisa lihat perbandingannya. Jadi, dia itu kayak mengcover si jerawat, bekas-bekas jerawat aku gitu kan. Dia kayak mengcover bekas-bekas jerawat aku. Kalau yang ini belum dipakai. Jadi, bisa melihat perbandingannya itu ya, guys. Kayak gini. Nah, kenapa aku pakai kuas kayak gini? Karena kalau misalkan langsung pakai spon itu kayak si, apa namanya, si foundationnya itu kayak nempel-nempel di si sponnya gitu, guys. Jadi kayak sayang gitu. Jadi aku kayak lebih seneng itu pakai si kuas kayak gini, guys. Jadi langsung nempel di kulit kita, kemudian habis itu langsung kita blend pakai si beauty blendernya. Sorry ya guys, ini agak berantakan gitu kerudungnya, soalnya ya namanya aja di make up, jadi kayak agak riwah gitu nggak sih, guys. Nah, kalau misalkan udah rata kayak gini, aku biasanya langsung pakai concealer. Kalau misalkan kalian nggak ada concealer, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi di sini aku pakai concealer. Kenapa aku pakai concealer? Jadi biar di bawah mata aku itu kayak lebih terang gitu, guys. Soalnya kan habis skripsian gitu kan. Habis skripsian, kita begadang sampai malam, mata kita jadi panda gitu kan, mata hitam gitu. Jadi ya pas di wisuda, pas kita wisuda biar kelihatan cerah aja sih, guys. Langsung aplikasiin sama si beauty blendnya lagi. Nah, kalau misalkan udah ke cover seperti ini, langsung ke tahap selanjutnya, yaitu aku mau nge-baking yang udah tadi aku concealer. Jadi kayak biar buat ngunci gitu loh, guys. Kotor, guys. Oh ya, guys, maaf banget kalau misalkan ini kerudung aku kotor. Tadi aku kena bedak taburnya, jadi mohon maaf banget ya, guys, kalau misalkan kotor gitu. Nah, kalau misalkan udah di baking seperti ini, aku biasanya diemin aja biar si bedak tabur ini meresap gitu, guys. So, sambil nunggu bedak ini meresap daripada kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi di sini aku langsung pakai si alisnya aja. Nah, kalau misalkan udah di concealer kayak gini, tinggal diratain aja. Bisa pakai yang ini dulu kuasnya tadi, atau langsung ke beauty blendernya. Tapi aku pakai yang ini dulu ya, guys.
Nah, kalau misalnya udah pakai alis kayak gini, langsung aja kita pakai eyeshadow. Jadi untuk bedak taburnya tuh ya udah biarin aja dulu ya guys. Jadi di sini langsung pakein eyeshadow aja. Nah, di sini terserah kalian juga mau pakai eyeshadow merek apa. Pokoknya yang ada di dalam kamar kalian atau yang kalian punya, intinya gitu ya guys. Nah, di sini aku pakai si Beauty Glaze sih. Nah, karena di sini aku pengen eyeshadow aku itu yang peach-peach gitu, jadi ya udah aku mau bikin yang peach gitu guys. Nah, di sini untuk warna dasar aku pakai yang ini. Ini dulu. Nah, terus setelah warna dasar ini yang kedua aku pakai yang ini. Yang agak lebih tuaan gitu sih. Itu untuk di bagian depan biar kayak ada glitter-glitter gitu ya guys. Jadi di sini aku pakai yang glitter ini nih. Nah, setelah itu langsung hapus aja si bedak tabur tadi. Tadi di sini aku nggak hapus yang benar-benar dibuang gitu guys. Jadi aku aplikasiin lagi, aku ratain ke wajah aku yang lainnya gitu guys. Sayang gitu kan kalau bisa dibuang. Jadi aku ratain aja. Langsung lanjut pakai eyeliner. Nah, ini aku langsung pakai bulu mata aja ya. Nah, kalau misalkan udah pakai bulu mata, aku langsung pakai bedak padat. Di sini aku pakai bedak padat dari Makeover. Dan selanjutnya aku pakai blush on. Biar ada glowing-glowingnya, di sini aku pakai highlighter. Bisa pakai tangan, bisa pakai kuas. Jadi di sini aku pakai tangan aja. Dan yang terakhir pakai lipstick. Oh yes, jadi udah jadi, udah selesai. Jadi aku langsung pakai bajunya dulu, oke? Oke guys, jadi mungkin ini dulu video tutorial make up wisuda aku hari ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!